Iya. Kalau ini sudah dunia dunia kalian itu. Ya, seperti itu. Wah, hebat ya. Satu aja paket yang saya kasih. Seru banget. Jangan pernah jauh, tetaplah dalam pelukan. Kasih yang selalu indah, hidupku jadi tenang. Jangan pergi lagi, lagi. Kau yang aku mau. Tetaplah di sini bersamaku selalu. Saya kira dokter gede mau kesini. Lihat ya. Kemudian kita lagi kucing lihat nih. Coklat. Vivi suka sekali coklat. Ini bisa naikin mood nih. Ya. Kenapa lagi minuman ya? Yes. Kayaknya aku tahu sih. Dokter gede itu kan bukan selalu. Nih isinya nih. Nih selalu nih. Tuh tahu aku. Ini aku yang suka yang ini nih. Dokter, makasih banyak ini. Iya, repot dokter gede. Padahal kita nunggu dokter main ke sini. Banyak banget, makasih. Iya, aku happy. Yeay, balik lagi bareng Vivi. Lia, kali ini kita kedatangan dokter gede. Nah, dokter spesialis yang terkenal banget di Bondowoso. Beliau selalu support kita. Tadi kita udah di antrin makanan, minuman, dan sekarang beliau ini lagi break, kasih challenge ke kita. Udah kerjasama aja deh, kerjasama. Ya kerjasama nih. Dokter gede kasih challenge, nama dan profesi dari mereka. Megawati itu. Jadi tim ya. Oh ini tim. Megawati di mana? Yang hijau itu adalah profesinya dia. Yang merah itu, yang kuning adalah nama-namanya. Saya Cinta Laura. Susi Budiat. Ini Prilly. Itu, Bu Susi tuh. Tadi tuh, tenggelamkan tuh. Siapa Bu Susi tuh? Mana? Yang itu aja. Mana ayo, Menteri Luar Negeri? Keren, gak mau gede. Jurnalis, jurnalis ya. Saya aku mundur dikit lah. Matanya sudah. Jurnalis. Siap, itu jurnalis. Oke. Jangan sampai gak tahu ini ya, malu-maluin orang. Megawati. Oh, kasihan ya. Keren banget dia. Keren banget. Artis, model, mana Prilly? Sesama artis, sesama model. Mana lagi? Selebritis. Tuh. Mas Sri Mulyani gak tahu. Pelit juga. Sri Mulyani gak tahu. Mana? Sri Mulyani gak tahu. Nggak dikasih uang kamu nanti. Ayo, Ge. Ge, Sri Mulyani itu yang mana? Gak punya, Ge. Jangan pacar kamu udah tidur, ah. Ge. Jangan pacar. Itu ada di situ. Udah. Itu betul dah. Betul itu dah, Ge. Dian Sastro, guys. Ini Dian Sastro, mana? Tuh. Sama Piala Citra tuh, Piala Citra tuh. Sesama selama. Apa itu? Selama selama. Vaksin ini. Nih. Ya. Menteri tuh. Duta anti kekerasan. Sana. Duta anti kekerasan. Mer, ayo Mer. Ini siapa ya? Ini kamu tas ini nih. Bisa-bisa ini yang vaksin deh. Ayo, ini dia dokter loh. Dia ini dokter salah loh. Nih, ini Menteri Luar Negeri Retno loh. Ayo, Ge. Menteri. Ini Zen hebat, Zen. Ini ada dokter nih di sini. Wanita paling berpengaruh dunia. Apa ya? Bukan Dian Sastro. Menteri lah pasti. Ada dalamnya itu, ada tanda kurungnya. Enggak, kurungnya apa? Apa itu apa? Apa nih? Menkeu. Oh iya. Menteri keuangan. Itu apa tuh? Duta anti kekerasan. Duta anti kekerasan. Enggak, bukan Dian Sastro. Dian Sastro nih pemenang ininya. Menurutku dia pemenang ini deh. Dia kemarin dia menang di film ini juga itu, kan? Itu bener Ayunda itu. Gimana dok? Coba ayo dilihat dulu. Dilihat diperiksa dulu semuanya. Ya, kayaknya ada yang nggak pas. Ada yang nggak pas kah? Karena Jasiap ini udah jurnal ya. Ini udah. Juru bicara G20 siapa? G20 kayak itu. Itu, Ayunda itu. Siapa itu? Ayunda. Iya. Oh, itu kebalik.
dari sini. Ini film anu yang anu. Bukan. Laura. Ini pemain poligoni internasional Korea Selatan, betul? Betul. Penemu vaksin COVID-19, Dokter Karina Jo. Dokter Karina Jo. Betul. Ini kita harus bangga loh. Orang Indonesia di luar negeri dia mendapatkan vaksin. Okay. Ini idola saya itu. Kalau dia suka pinter, cerdas, cantik juga, agak apa ininya spiritualnya juga keren. Nah, 10 ini adalah wanita-wanita hebat Indonesia versi 2024. Yeay, jadi inspirasi ya buat kita ya. Ya, Retno Lestari kemarin dia meneriakkan mengawal Israel. Ya. Iya, ya, benar. Besar-besaran nih Yerusalem kan? Dia yang mempertahankan di hukum internasional. Ya, masalah berhasil dan tidak berhasil ya sudah urusan mereka. Kita paling berpengaruh di dunia ke 40 di nomor 47 di dunia. Ya. Dan Menteri Keuangan yang terhebat. Saya bukan politik ya. Kita tidak ikut urusan politik, tapi kita ya ini mengakui banget ngaku gitu. Buta anti kekerasan pada anak perempuan dan udah nikah enggak dia? Belum. Kenapa dia belum nikah? Dih, kamu gak pernah ngelamar dia sih. Kamu harus kirim surat I love you gitu. Dia masih tetap pertahanan. Apa lo ini? Kalau ini apa? Lo profil juga dia? Iya, jadi dia tidak suka brand-brand. Sumpah, ini artis-artis yang aku suka semua nih. Cinta Laura, Dian, Laudi, Prilly. Ini pinter banget semua. Ini apa nih? Susi Pujastuti mantan menteri kelautan dan maritim. Dia pendidikan tidak penting, tapi dia punya kemampuan yang hebat. SMP dia terkenal, dia tenggelamkan kalau ada kapal yang curi ikan, tenggelamkan. Keren. Harus tegas ya. Ini pinter nih, menguasai bahasa ini, berapa bahasa dia. Keren. Mau dia Hyundai. Dia dipakai sebagai juru bicaranya waktu G20 di Bali. Walaupun banyak yang nanya, wah anak muda pecin kok dipakai, tapi ya mungkin pada saat itu orang muda harus tampil. Jadi jangan mengecilkan hati anak muda ya, walaupun aku tua ya, tapi ya kalau ini sudah dunia kalian itu ya, emang seperti itu. Wah hebat ya, satu aja paket yang saya kasih ini. Ya. Seru banget. Jadi intinya yang saya inginkan adalah bahwa Anda harus menghargai orang-orang hebat, terutama wanita. G, kan harus betul-betul ini pada wanita. Tidak boleh melecehkan. Oh iya, gitu. Ya kalaupun misalnya kamu melecehkan, enggak ketahuan sama yang semua. Itu ajaran kita. Jadi artinya kita masih tetap itu. Jadi itu. Jadi artinya bahwa itu dekat ya. Jadi semua itu adalah wanita yang hebat. Dia seorang wanita. Kamu dilahirkan di mana? Dari rahimnya ibu. Wanita seorang ibu. Nah, tanggal 13 ini adalah tanggal 13 adalah, saya percaya ini adalah harinya. Maaf ini adalah ajaran agama saya. Iya. Jadi 13 itu adalah angka 13, cok, tegang aja 13. Jadi, kalau kamu sampai misalnya ini kan orang tua, terutama orang tua ya, yang melahirkan kamu ya. Tuh. Kayaknya nanti kalau kamu punya istri Mas sudah punya, ketika melahirkan tolong datang ke dia biar bisa merasakan bahwa melahirkan nyeri Mas kali. Ini 53 satunya apa kata saya? Lupa saya. Itu sampai wanita itu bisa menahan sakitnya itu sekian. Tapi laki-laki enggak bisa. Itu kehebatannya. Karena apa? Nah, dalam lahir itu konsepnya 85% harus dilalui oleh anak. Nah, ini misinya orang ahli kandungan ketika melahirkan, ikutlah dengan. Karena sekali harus kan suami harus berada ikut mendampingi istri ketika melahirkan. Karena biar tahu nyerinya orang melahirkan tuh gimana. Sehingga akhirnya kita, nah jadi nilai positifnya begitu. Artinya bahwa kita harus sayang kepada wanita. Terlepas dari wanita siapa ya. Intinya itu, Mas. Jadi artinya kenapa ditampilkan tidak ada laki kan? Tidak ada yang laki di sini kan? Selalu perempuan ya. Karena saya menghargai 10 wanita ini dalam era 2024 ya. Ini orang-orang top yang kita inginkan. Awal bulan sih, awal tahun sih, bukan. Nah, ini jadilah sake panutan dia.
dia tuh punya bisnisnya. Dari umur muda sekali dia sukses. Dan ada umur muda loh sekarang. Next time kalau ada saya kira-kira udah 80 tahun tak lihat. Oh, Mary sudah jadi tata sudah keren di Jakarta gitu. Tata Vivi yang sudah tahu jadi ibu-ibu. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Suatu ketika pelajaran berharga dari Dokter Gede ya kali ini. Thank you banget yang udah ngikutin Vivi ya. See you. Sampai jumpa. Bye bye.